Halo, kali ini saya mau perkenalkan sebuah pisau koleksi di rumah saya. Ini Soigen. Ini sudah lama, sekitar 20 tahun lebih mungkin di rumah saya. Dan masih bagus, karatnya cuma dikit. Juga udah runtuk-runtuk semua. Di sini ada tulisan, saya nggak tahu bacanya apa ini. Ini juga udah warnanya kuning, dulu kayaknya putih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pisau dan satu untuk pengasahnya. Dan di sini juga tertulis Solingen, Germany. Ini apa nih? Rostri ya, rostri. Bahannya stainless kayaknya karena nggak berkarat. Ada 3 pin dan nggak full tank, cuma setengah. Dan kondisinya juga enggak tajam ya, enggak tajam. Ini didapat kayaknya dari zaman bapak saya waktu belayar. Tinggal segini, udah lapuk semua. Ini yang besar berapa senti? Ini sekitar 10 kayaknya, 10 senti yang paling besar. Sama bahannya juga stainless. Bagus, cuma nggak tajam, masih harus diasah lagi. Saya juga nggak tahu fungsinya buat apa, kayaknya ini buat koki. Ini juga udah agak berat-berat, sepertinya udah diasah ini. Ya udah diasah ini. Ini bahan kayunya juga saya nggak tahu bahannya apa. Ini seratnya kayak kelapa ya, tapi saya nggak tahu bahannya apa aja yang dipakai buat kayu. Ini juga honingnya udah berkarat, nggak ada tulisan apa-apa, cuma honing biasa, udah kotor, banyak semutnya lagi tuh. Ntar saya bersihin dulu, nanti saya bersihin. Ini boxnya kayak gini, ya kayak gini, udah buram semuanya. Belakangnya juga kayaknya ini ditambah kerdus karena yang sebenarnya nggak kayak gini. Ini full set kayaknya untuk koki. Kenapa saya bilang kayaknya, kayak karena emang saya nggak tahu, ini udah lama sebelum saya jalan kayaknya udah ada ini. Saya kasih video detailnya aja ya, kayak gini. Yang saya penasaran ini tulisannya apa nih, saya nggak ngerti nih.